Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Yasi Syarif. Haris Simamora, tersangka pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat, mengaku sakit hati terhadap korban. Wakil Ketua TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin Muldoko tidak setuju atas pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyatakan kampanye capres nomor urut 1 Joko Widodo tidak substantif. Muldoko justru balik mempertanyakan pernahkah Prabowo bicara substantif? Jaksa penuntut umum Arab Saudi menuntut hukuman mati untuk 5 dari 11 tersangka yang didakwa atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Total ada 21 tersangka yang diselidiki atas kasus pembunuhan itu. Dialog Primetime Talk sore ini bertajuk Dilema Parpol Capres atau DPR. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.